Kades di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini dia tempat aku kita pesanan Bapak. Pada sore hari ini akan kami coba yang terakhir sebelum pengiriman. Nah, Pak Kadek, jadi begini caranya, Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul ini tadi, turunkan pemadatnya ini. Nih. Nah, setelah itu hidupkan mesin gitarnya kedua-duanya, Pak. Itu mesin gitar bawah. Ini mesin gitar atas. Nah, ini yang kiri, Pak. Tombol mesin gitar bawah. Kanan tombol mesin gitar atas. Nah, hidupkan kedua-duanya sampai murini sangkut ke skor ini. Jika murini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Nah, nih. Jika sudah sampai, matikan mesinnya lalu angkat. Jadi karena ini masih baru, Pak, jadi caranya mengangkatnya, hidupkan mesin gitar bawah sambil diangkat, tapi mesinnya langsung dimatikan, tapi terus diangkat, jangan berhenti. Tapi nanti kalau sudah beberapa saat dia licin, nah itu tinggal angkat saja. Nah, seperti ini, Pak. Pak Kadek di Palu, Sulawesi Tengah.
Ini dia press Bataco getar 10 biji pesanan Bapak. Baru saja selesai kita uji yang terakhir. Nah sekarang mari kita lihat hasilnya Pak. Ini yang pertama Pak. Bapak bisa lihat ini hasilnya. Pasir yang kami pakai ini kasar Pak. Ada batunya Pak, koralnya. Nih. Tapi hasilnya bisa Bapak lihat ini. Pori-porinya tidak kelihatan. Ini menandakan Bataco ini padat Pak. Bentuknya cantik, rapi, bersih, mulus. Bersih Pak. Nah jadi dapat kami pastikan Pak, bahwasannya 3 kali uji coba ini press Bataco getar pesanan Bapak ini layak operasi. Dan Alhamdulillah insya Allah ini hasilnya jelas layak jual Pak. Nah setelah ini akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami Pak. Nah bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila Bapak saudara-saudara ingin memesan press Bataco getar seperti pesanan Pak Kadek di Palu, Sulawesi Tengah ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam Perkakas.